Hai, aku Dea dan selamat datang di channel aku. Dan sekarang aku mau ngebahas tentang skincare rutin aku yang lagi aku pakai. Ini aku pakai dari serangkaiannya ini nih, Some By Me yang kemarin tuh sempet hype banget. Terus aku nyobain beberapa produknya kayak lengkap gitu dari sabun, toner, terus ada serum dan juga ada krimnya. Jadi kalau kamu mau tahu gimana rasanya aku pakai, terus kira-kira ini kayak worth it nggak ya, dan gimana reviewnya, yuk langsung aja ke videonya. Nah, sebelum aku mulai ke produk-produknya, aku mau cerita dulu kalau keadaan kulit aku ini normal tuh oily skin, jadi kayak kombinasi gitu ya. Terus keadaan muka aku waktu itu aku punya bekas jerawat di sini. Terus aku udah pakai ini tuh sekitar 2 minggu karena aku pengen ngetes dulu apakah beneran gak sih si produk-produk ini tuh apa ya, kayak sebagus yang orang-orang omongin. Jadi aku bisa benar-benar kasih pendapat aku sama kalian. Terus produk-produk sampai ini aku cobain itu dari yang lainnya itu AHA BHA, PHA 30 Days Miracle. Nah, walaupun sebenarnya aku nggak terlalu jago banget yang skincare, aku tahu-tahu bahan-bahannya gitu ya, tapi pas aku searching tentang AHA, BHA, sama PHA itu adalah itu kayak bahan-bahan eksfoliasi gitu. Kalau yang AHA itu, dia tuh eksfoliasinya di bagian luar permukaan kulit, jadi kayak lebih ringan. Nah, kalau yang BHA ini, dia lebih kuat eksfoliasinya, jadi bisa ngangkat yang di dalam kotoran-kotoran pori-pori gitu. Dan kalau PHA ini, dia menjaga supaya setelah dieksfoliasi, kulit kita tuh tetap lembab juga gitu. Terus aku nemu kalau misalnya produk-produk ini tuh nggak mengandung paraben, jadi kalau kamu yang concern banget sama produk-produk yang ada paraben ya, takut ada parabennya, yang ini sih nggak ada ya pas aku cari. Nah, oke, aku mau langsung aja ke produk pertama yang aku pakai. Nah, pertama di sini ada sabun cuci mukanya. Ini namanya itu Miracle Cleansing Bar. Terus dia beneran literally kayak bar, kayak sabun mandi gitu loh. Kayak gini tuh, kayak batangan gitu, lucu banget. Dan ini untuk ukuran sabun cuci muka, aku baru nemu sih yang segede ini sabunnya gitu. Dan aku selama 2 minggu ini aku tuh pakainya tuh dipotong. Kalau kalian bisa lihat, ini tuh emang udah kepotong kan, karena aku potong supaya dia tetap higienis. Dan lagi juga ini pas aku lihat di Instagramnya emang dianjurkan kayak gitu gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau traveling, ini bisa dipotong aja langsung. Nah, ini part yang udah aku potong, aku taruh di plastik gitu biar dia tetap bersih. Dan ini sisanya, jadi kayak masih banyak banget sih. Ini wanginya unik karena wanginya tuh kayak tea tree gitu ya. Terus ini tuh tipe yang ada sabunnya, yang ada busanya gitu, dan busanya tuh bener-bener halus banget sih pas di muka, nggak perih sama sekali walaupun ada tea tree-nya. Dan yang pas aku rasain setelah pakai ini selama 2 mingguan setiap pagi sama malam, untuk ngebersihinnya, dia kalau misalnya untuk ngebersihin makeup yang berat gitu ya, emang perlu misalnya water lagi atau pakai cleansing balm dulu baru bisa luruh pakai ini. Cuman kalau misalkan kayak sehari-hari nih kayak aku misalkan cuma pakai bedak doang gitu ya, ini bisa ngapus. Dan setelah aku cuci muka pakai air, muka aku jadi lebih halus sama lembab secara bersamaan gitu. Jadi nggak bikin muka aku tuh kayak kering dan ketarik gitu. Karena kan ada kan ya facial foam yang hasilnya itu setelah cuci muka tuh jadi kering gitu. Nah, terus setelah cuci muka aku mau ngomongin tentang tonernya. Di sini ini kan yang super super booming banget kemarin ya kan. Ini ada yang Miracle Toner. Ini tuh gak ada sensasi panas gitu loh di mukaku, karena aku pernah nyobain tea tree yang lain dan pas dipakai dia kayak ada sensasi panasnya gitu. Nah, kalau toner ini tuh diklaim bisa menghaluskan kulit, terus juga mengontrol sebum, terus juga kayak bisa meredakan kalau kamu punya jerawat yang lagi meradang. Kalau aku rasain selama kemarin pakai selama 2 minggu, aku lumayan setuju sama klaimnya. Kayak emang udah sepaket ya, kalau misalkan kulit mati ya kangkat pasti jadi lebih halus gitu kan mukanya. Oh ya, dipakainya juga kan pakai kapas ya, jadi emang bisa mengangkat sel kulit mati gitu. Tapi kalau untuk mengecilkan pori-porinya, sejauh ini kayak pori-pori aku kayak ukurannya masih agak sama sih ya, nggak yang sampai mengecil gitu. Nah, kalau untuk sebum kontrol ini lumayan karena nggak bikin aku makin berminyak, padahal nih hasilnya tuh kayak melembabkan gitu loh. Ini juga ternyata bisa dipakai untuk kayak ngompres jerawat gitu loh, jadi kayak dikapas gitu dan aku tempelin ke bekas jerawat aku. Dan yang aku agak amazed adalah karena kayaknya sekarang si bekas jerawat aku tuh udah mulai mudar,
aku akan insert foto before aku yang kayak gini. Dan sekarang ini udah hapusnya, ini udah micellar waternya gitu. Dan di sini tuh dia masih ada, tapi menurut aku dia udah lumayan pudar. Untuk 2 minggu lumayan banget sih. Ya aku rajin-rajin aja sih kompres pakai ini. Nah, untuk teksturnya sendiri ini seperti air aja, seperti toner pada umumnya. Pasti pakai bikin kayak wajah langsung glowing gitu. Dan ini juga pas aku lihat di websitenya, si tonernya tuh udah ngelewatin apa ya, tes alergi gitu sih. Jadi kalau misalnya kamu punya kulit yang sensitif, kamu bakal aman pakai ini, cuman ya balik lagi ya, namanya skincare mungkin cocok-cocokan. Oh iya, aku baru ngeh, kayaknya sih karena toner ya, lumayan agak kerasa nih, lumayan udah mulai kerasa mencerahkannya gitu. Selanjutnya, setelah pakai toner, aku pakai ini, pakai serum, ini namanya Miracle Serum. Yang ini tuh wanginya lebih ke lemon, karena emang ada minyak lemonnya gitu sih, karena dia tuh kayak agak misah gitu, jadi ada minyaknya dan ada air biasanya di bawah. Jadi ini kalau dipakai emang harus dikocok dulu. Nah, kalau yang serum ini fungsinya untuk menjaga kelembapan, karena kan tadi setelah diexfoliate ditambahin ada sedikit oilnya supaya mukanya tetap lembab gitu. Dan aku cuma pakai sedikit doang, kayak cuma tik tik tik. Tapi itu udah bisa diratain ke seluruh wajah gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau aku pribadi sih, karena ini hasilnya setelah pakai ini agak lembab gitu kan. Jadi enak aja gitu, entah kenapa kalau pakai makeup, karena lebih nempel kan, karena base-nya udah lembab gitu. Terus selanjutnya ini yang terakhir, ini rangkaian terakhir dari skincare yang lagi aku pakai, yaitu ada krimnya, ini namanya Miracle Cream. Kalau yang ini tetap wanginya tuh tea tree, karena emang mengandung tea tree ya, jadi yang berbeda tuh cuman yang tadi aja yang serumnya nih, ini ada lemonnya gitu, wanginya seger banget. Kalau ini fungsinya itu untuk lebih ngelembapin lagi sih, jadi ngunci kelembapan yang tadi udah dikasih sama oil, sama tonernya juga gitu. Untuk feelnya sendiri emang dia lebih berat dibandingin sama toner dan serumnya juga ya, jadi makanya aku pakai ini lebih sering di malam hari. Yang krim ini mengandung niacinamide, jadi dia kayak bisa apa ya, lebih mencerahkan kulit gitu sih. Itu mungkin yang aku rasain karena mungkin pakai serangkaian, jadi emang ngerasa itu kayak sekarang tuh lebih cerah sedikit. Nah, untuk teksturnya sendiri, krim ini tuh warnanya putih tapi dia kayak semi gel, kental banget. Aku ngerasa walaupun dia ngelembapin tapi dia nggak apa ya, nggak greasy gitu loh. Greasy tuh apa ya, kayak ngambang di kulit. Enggak sih, dia tuh emang nyerap ke kulit gitu loh. Jadi nggak risih gitu loh, makanya walaupun lembab. Karena kan aku pernah pakai apa ya, oh krim malam waktu itu bener-bener thick banget. Dan dia tuh kayak rasanya tuh kayak ngambang gitu loh, nggak nyerap kulit. Udah, itu dia tadi 4 rangkaian lagi aku pake. Dan kalau misalnya aku disuruh pilih, aku lebih suka yang mana. Dan mungkin kamu mau nyoba beberapa dulu, tetep ya yang bestseller ini aku ngerasa emang lebih ngefek sih. Yang aku rekomendasiin juga adalah ini ya, karena ini lucu banget dan emang seenak itu sih, seenak itu. Kadang aku males jujur aja pakai ini karena aku pakai 2 ini aja udah cukup ngelembapin untuk kulit aku yang normal to oily gitu. Secara general yang namanya skincare kan emang cocok-cocokan ya. Jadi di aku cocok atau mungkin di aku nggak suka, mungkin aja di kamu cocok banget. Jadi kalau misalkan kamu udah ada yang pernah coba, coba dong komen di bawah kamu cocok apa nggak pakai skincare ini, supaya ngebantu teman-teman lain juga yang lagi nyari referensi gitu ya, masih galau mau beli apa enggak. Jadi segini aja video aku. Kalau kamu punya kritik, saran atau pertanyaan, bisa tulis itu di comment box di bawah. Terus juga jangan lupa nih klik like-nya dan juga subscribe channel aku di sini. Dan ya, makasih banyak ya udah nonton. See you next time. Dadah.